Masya Allah teman-teman, ada beliau kepala desa, nanti kita coba ngobrol bareng bersama beliau. Nanti kita minta waktu ya. Oh iya kayaknya gak apa-apa, banyu buahnya langsung mudun. Oh, bengi ya seneng. Tenang aja. Nah, ini di ada Brono ya. Malaman apa? Mungkin malaman para pedagang nanti saya untuk apa? Kerja bakti untuk membersihkan. Ya. Malaman nanti mau. Ya, enggak apa-apa dulu nih. Kayak ibadah apa nih gini? Enggak apa aja tak. Ya mengusung gua tangan pasang air, air bersih. Benar. Kita siapkan sarana air bersih, kualitasnya air di Sawah Tuagung luar biasa Pak De. Siap. Jadi nggak usah apa nanti itu isi bawa-bawa ini sudah enggak. Cukup. Benar. Saya coba sendiri air langsung saya minum, nggak kembung. Luar biasa. Ini nanti malam kita sudah keluhan pedagang kita tampung. Benar. Sudah ada air ini. Enggak nunggu besok, nanti malam. Siap. Luar biasa kepala desa Watuagung teman-teman. Nanti malam harus sudah ada air di sini. Ayo ki. Bes, nanti malam harus sudah air di sini. Cuman enggak usah nggowo banyu to koma. Air ini sudah kualitas super. Saya tetap bawa super. Dong. Oke. Ini ibunya dari mana Bu? Dari Jombor. Oh, Masya Allah. Sudah sering kesini Bu? Iya dong. Masya Allah. Pelanggan setia. Enggak, Alhamdulillah. Jual ramah-ramah Mas Allah. Masya Allah, tabarakallah. Enggak Ibu, terima kasih. Makasih kula jalit Bu. Sahabat saya ini. Enggak. Rumahnya Nitri. Enggak. Monggo Pak, monggo atas, enggak. Sebentar. Pak Ri punya kenapa unek-unek kenapa jenengan Pak Ri? Monggo. Das Pak Ri punya unek-unek kenapa jenengan pompong ada Pak Lurah ini? Anu, sampah. Oh, sampah. Ya. Oh. Biar sampahnya enggak sampai tutup dindi gitu ya. Ditangani. Ini betino jupoke. Oh, nggih. Oh ya. Mungkin anu, mungkin pembeli mungkin ya. Ya mungkin. Oh ya dibantu sama anu, apa jenenge Cak Kasen kan sudah dikoordinasi ya. Nanti dilongi gawe tuku bak sampah kecil. Oke. Satu lah cukup. Yang penting untuk ini maksudnya. Benar. Oke, namung niku bari. Heeh. Nggih, matur manuwun. Mumpung ada kepala desa ngomong. Nggih, luar biasa. Sikannya nih, Pak Ri. Ya, lah kalau ini ya jelasnya bukan pedagang ini, Pak Ri. Ada. Ini sampah ini adalah sampah-sampah konsumen ya. Tapi yang jelas kapan-kapan ada kerja bakti. Kemudian dicepai juga satu box sampah ya, biar lebih asik lagi. Memang harus begitu ya teman-teman ya. Harus begitu, dari awal itu harus diawali dengan tertib, bersih. Untuk ke arah kedepannya lebih bagus. Oh, ini juga ada pedagang, apa jenenge lek ngarani? Tahu bulat ya ini ya. Sotong. Nembe ngondo ta, Pak? Nembe ngondo. Assalamualaikum, sehat. Pinten sak niki? Pete. Oh, 6.000. Teman-teman, pete 6.000 Watu Agung punya. Amit nggih. Oh, ini mboten lho, Cik Ero.
6.000 teman-teman, satu ikat ya. Satu ikat niku sih pinten lonjer sih? 11. 11 ya. Imbune siji nggih, Wangi. Nggih, nggih matur suwun. Muga-muga ndang tek. Ya kayak kene jane ambek dibuka no, Pak. Nggih, mun sehat. Matur suwun. Telon Pak Lurah berbaur ambek pembeli, ambek pedagang lho. Yang nyabrang dibantu ya sama pedagang biar lebih aman. Sampun. Apa Pak? Ini kemarin malam kita lihat kan masih remang-remang, kurang terang. Ini saya sudah kawan-kawan kita tak suruh apa pasang lampu yang lebih terang lagi. Jadi pada saat malam hari perempatan Talang ini ya setidaknya menyamai perempatan kota. Benar. Ya. Tiga-tiganya Pak? Ada tiga titik sebetulnya ya? Kita ganti menggunakan Mercury 250 watt. Okay. Yang sana akan kita hidupkan ini ada konslet. Oh, konslet itu ya? Lebaran ini sudah nyala, sudah terang. Jadi, ya Pak, usahakan puasa ke-12, lampu jalan, penerangan jalan sudah nyala semua. Ya, ini ada duit rutu keto. Hari ini kalau mau masuk ini kan? Bisa? Luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke.